Hai guys, dengan saya Rizky. Oke, di tangan saya ini sudah ada dua jam tangan yang mempunyai strap yang berbeda ya. Jadi yang pertama itu menggunakan strap yang tipe rantai yang menggunakan bahan stainless dan yang kedua strap dengan tipe berbahan dasar silikon ataupun karet ya. Oh ya buat kalian yang belum tahu apa itu bahan dasar silikon, jadi Bahan ini itu dibuat dari percampuran antara bahan basar plastik dan juga karet ya. Jadi tidak lentur dan juga tidak keras. Oke jadi di video kali ini saya akan uh, menjelaskan perbandingan antara dua jam tangan ini berdasarkan kelebihan dan juga kekurangannya ya. Uh, buat kalian yang ingin tahu ataupun ingin membeli jam cuman masih bingung, tonton video ini sampai habis agar kalian dapat memilih dengan tepat apa yang menjadi kemauan Anda. Oke, kita langsung saja. Pertama-tama kita akan bahas dulu adalah untuk strap dengan berbahan dasar, tipe rantai ya, dengan berbahan dasar stainless ya. biasanya untuk tipe berbahan rantai ini dipakai pada jam-jam tipe dialog ya ataupun ini dan juga biasanya jam-jam ini dipakai pada acara-acara tertentu ataupun acara-acara besar ya kebanyakan usia pengguna jam ini itu rata-rata di atas 25 tahun ya cuman gak menutup kemungkinan untuk yang dibawanya juga memakai tipe strap yang menggunakan rantai untuk kelebihan jam tangan ini yang pertama itu jadi tipe Rantai ini terlihat lebih awet eh, karena kita tahu berbahan dasar stainless ya, jadi nggak mudah putus ataupun rusak. Yang kedua adalah terlihat lebih mahal dan juga cocok untuk dipakai-pakai pada acara-acara resmi ya, misal perkantoran ataupun tamu-tamu keluarga. Dan yang ketiga itu adalah uh, jam tangan ambil jam, eh strap jam tangan ini itu mempunyai tampilan yang formal dan juga elegan ya. Cuman di balik kelebihan itu tentunya juga ada kekurangan yang dimiliki pengguna strap dengan tipe rantai ini. Yang pertama itu adalah uh, bobotnya yang cukup berat karena kita tahu kebanyakan uh, strap rantai ini menggunakan bahan stainless ya. Yang kedua itu Susah dalam pengepasan saat Pemasangannya ke tangan Jadi bila kita ingin Mengepas ke tangan kita harus memotongnya Dan dalam Pemotongan itu agak susah ya Kita harus mengepaskan Bila kita potong dua Nanti akan kekecilan ataupun kebesaran Jadi disarankan untuk yang ingin Memotong atau mengepaskannya Kalian simpan Saja potongan itu Buat Simpanan sewaktu-waktu nanti akan kekecilan kembali, ataupun terlalu besar. Ya, yang ketiga itu adalah e, jika strap ini sudah kusam, akan terlihat e, gimana ya, akan terlihat jelek. Ya, e, jelek di sini bukan berarti tidak layak pakai. Ya, jadi nggak heran sih kalau orang-orang itu biasanya. Bila jam tangan dengan strap rantai ini setelah dipakai akan disimpan kembali agar awet baru. Oke kita lanjut untuk strap silikon ya. Biasanya untuk strap silikon ini Itu digunakan pada jam-jam tipe digital ya ataupun gaya-gaya yang sporty. Jam tangan ini biasanya digunakan oleh anak-anak muda dengan rentan usia 20 tahunan ke bawah ataupun ke atasnya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk orang-orang tua bisa memakai tipe strap silikon atau karet ini. Untuk kelebihannya yang pertama itu adalah bobotnya yang lebih ringan bila dibandingkan dengan strap tipe rantai ini. Kemudian harganya juga yang lebih murah ya nggak e, heran sih kenapa jam-jam menggunakan strap tipe silikon ini karena untuk menunjang biaya yang menjangkau pada masyarakat. E, kemudian juga terlihat lebih cocok untuk muda ya apalagi yang warna hitam seperti ini nih sangat cocok untuk anak-anak muda atau remaja di sekolah ataupun yang sudah bekerja. Kemudian juga ada kekurangannya, yaitu salah satunya adalah bahan dasarnya kurang awet ya, bila dibandingkan dengan strap rantai ini. Cuman ini lebih awet bila dibandingkan dengan berbahan kulit ataupun sejenisnya. E, bisa dibilang ini bila ini di atasnya ini di bawahnya. Kemudian, oh ya untuk kelebihannya saya e, sedikit tambahan. Salah satunya itu adalah pengepasannya ini. Ini lebih mudah ya karena sudah ada lubang-lubang ini, jadi bisa dipaskan dengan ukuran tangan kalian. Oke, lanjut ke kekurangannya itu. Kemudian biasanya untuk uh, strap silikon ini, kekurangannya itu yang paling sering terjadi itu adalah alergi ya. Jadi bila terkena air ataupun keringat itu akan terasa gatal di tangan cuman kembali lagi pada diri kita itu hanya sebagian orang sih cuman ada oke mungkin itu saja ya perbandingan ataupun perbedaan antara strap silikon dan juga strap dengan tipe rantai jadi buat kalian yang ingin beli jam tangan, silakan pilih sesuai dengan selera kalian masing-masing. Uh, jangan lupa klik like dan subscribe dan jangan lupa bunyikan lonceng untuk terus mendapat notifikasi dari video ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.